Islamic Aid Malaysia IAM memperuntukkan RM250,000 bagi membaik pulih 25 rumah ibu tunggal dan keluarga miskin di 5 negeri tahun ini. Presiden Zawahir Abdullah berkata menerusi projek yang bermula 7 Jun lalu itu, 15 rumah di Kedah, Kelantan dan Terengganu sudah dibaiki dengan kos berjumlah RM150,000. Antara kerja pembaikan yang dilakukan IAM adalah menukar bumbung bocor, membina bilik air, dapur serta bilik tidur bagi membolehkan keluarga miskin dapat tinggal di rumah yang lebih selesa. Jadi kita harap penerima manfaat ini dapat menyambut Ramadan lah dengan selesa, ya, tanpa gangguan atap bocor ke air menitis di waktu malam kalau nak bangun sahur dan sebagainya lah. Jelasnya, projek yang dibiayai Etika Takaful Berhad itu akan bermula di Perak dan Pahang untuk melakukan kerja-kerja membaik pulih 10 rumah. IAM rencana memperluaskan program itu ke Sabah dan Sarawak tahun depan tetapi memerlukan bantuan pertubuhan bukan kerajaan NGO dan pihak berkaitan. Selain itu, IAM turut menyampaikan bantuan Ramadan dalam bentuk barang keperluan asas kepada 3,000 keluarga miskin di seluruh negara sebagai persediaan untuk menyambut ketibaan bulan mulia itu. Penerima bantuan Zabidah Bahrain bersyukur kerana rumah yang diimpikannya menjadi kenyataan dengan bantuan IAM. Rasa lega, senang, dapat rumah elok, duduk tak gaduh. Tak ada lah dulu kisahkan, sekarang tak gaduh dah, pulau hujan. Saya guna lah bagi kakak. Terima kasih lah semua yang menadir ni, bantu kakak semua. Pendapatan suaminya Muhammad Akhir Saad yang bekerja sebagai pendorong getah sekitar RM400 sebulan sekadar cukup untuk menampung keperluan keluarga dan persekolahan 5 anaknya.